alat berat pengerasan jalan beton. Cekidot. Concrete mixer. Adalah alat pengaduk beton yang digunakan khusus untuk pengerasan. Alat ini memiliki kelengkapan seperti boom dan bucket untuk memudahkan pekerjaan pengecoran. Concrete mixer dapat digunakan sebagai mixer pengangkut atau sebagai mixer statis. Concrete spreader merupakan alat berat yang digunakan untuk pengerasan kaku atau beton. Alat ini berfungsi untuk menyebarkan beton, kemudian menggetarkannya. Penggunaan alat ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya segregasi. Concrete finisher berfungsi untuk meratakan dan membentuk permukaan beton sesuai yang diinginkan. Vibratory truss crete adalah alat yang digunakan untuk meratakan dan memadatkan cor beton dengan daya bentang 3 meter hingga 22 meter. Dengan daya bentang tersebut, alat ini mampu membuat waktu pengerjaan menjadi lebih efisien. Alat berat ini biasa digunakan dalam proses pembuatan jalan beton, landasan pesawat terbang, lantai beton hingga lapangan parkir kendaraan yang membutuhkan kerataan dan kepadatan. Slip foam paver sering digunakan pada proyek jalan dengan pengkerasan kaku yang mempunyai volume besar dengan waktu yang singkat. Slip foam paver memiliki beberapa fungsi, yaitu menyebar beton, memadatkan, dan menyelesaikan pekerjaan akhir pengerasan beton. Beton yang disebar dengan alat ini tidak membutuhkan cetakan. Selain itu, pelaksanaannya tidak akan mengganggu tulangan beton. Automatic curing machine berfungsi menyemprotkan air dalam pengerasan beton. Ketika beton mulai mengering, alat ini secara otomatis akan menyemprotkan air. Tujuannya untuk mencegah beton retak akibat pengeringan yang terlalu cepat. Terima kasih sudah menonton videonya.